Dan akhirnya aku juga menghasilkan wajah yang pastinya lebih cerah sedikit dari yang sebelumnya, terus bikin glowing juga. Halo, ketemu lagi di channel aku, Aulia Rahma. Oke, jadi di video kali ini aku bakalan sharing-sharing pengalaman aku pakai sabun yang lagi viral ini, yaitu sabun Clean Skin. Nah, kemarin tuh aku udah sempet sharing juga pengalaman aku pakai sabun Clean Skin, tapi masih banyak banget yang tanya ke aku efeknya tuh seperti apa, dia tuh bikin glowing ataupun bikin mencerahkan juga. Nah, jadi buat kalian yang penasaran, pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi yang belum subscribe channel aku, dan follow juga Instagram aku di sini. Oke, langsung saja kita ke videonya. Nah, jadi di video kali ini nanti aku bakalan sharing-sharing ke kalian mengenai pengalaman aku pakai sabun Clean Skin ini. Nah, jadi siapa sih yang nggak tahu sabun yang lagi viral banget ini? Pastinya banyak banget yang tahu dan penasaran juga. Jadi sabun ini tuh katanya bikin glowing, bikin putih, itu bisa banget buat badan juga, ini buat badan sama wajah juga bisa, dan pastinya untuk mencerahkan juga. Nah, jadi ini tuh sebenarnya kalau menurut aku tuh ngefek banget ya di aku. Dan jadi ceritanya tuh aku beli sabun ini itu sebenarnya aku iseng-iseng aja. Soalnya kenapa, aku tuh teracuni si iklan itu yang di Facebook itu. Kan banyak banget kan ya yang pasang iklan sabun ini, dan testimoninya itu kayak bikin aduh, pengen kayak gitu. Nah, pasti kalian juga begitu kan. Terus akhirnya aku beli tuh di all shop yang sering iklan di Facebook itu. Aku kemarin beli pertama itu beli satu dulu. Itu harganya 98.000. Terus aku pakai kan. Terus aku pakai itu aku timbul breakout dalam satu pemakaian, sampai satu minggu pemakaian itu keluar jerawat banyak banget. Bukan kayak menurut aku tuh kayak ini sebenarnya aku cocok enggak gitu. Terus akhirnya aku berhentiin sebentar, terus aku pakai lagi terus sampai terus menerus, dia tuh enggak bikin jerawatan lagi. Ya jerawatan, cuma kayak enggak kayak dulu yang pertama aku pakai gitu. Dan akhirnya aku juga menghasilkan wajah yang pastinya lebih cerah sedikit dari yang sebelumnya, terus bikin glowing juga. Itu menurut aku kayak wow, ternyata ini ngefek banget ya di kulit aku. Tapi aku kurang tahu juga ya, kemarin tuh banyak banget yang DM di aku juga, dia tuh tanya kok aku timbul jerawat juga ya. Aku juga timbul jerawat juga kak, tapi nggak tahu juga ya, kemarin tuh aku sempet breakout itu keluar satu minggu itu banyak banget jerawat yang keluar. Terus akhirnya aku berhentiin sebentar, itu berapa hari ya, cuma 3 hari aja atau berapa, lupa aku. Terus aku lanjut lagi pakai sabun ini, dan wow, ternyata tuh emang bener-bener dia tuh ngefek banget gitu di aku. Tapi nggak tahu juga ya, mungkin kan karena jenis kulit kita sama orang lain itu kan beda-beda gitu kan. Mungkin di aku ngefeknya cepet, atau di kakak itu mungkin agak lambat gitu. Oh ya, untuk breakoutnya itu biasanya kayak jenis kulit kan beda-beda, pasti breakoutnya itu juga berbeda juga. Mungkin ada yang beruntusan juga, ada yang timbul jerawat. Terus kemarin aku lihat juga di komen, ada yang komen juga, kak kok aku breakoutnya kayak terkelupas ekstrim banget gitu. Kalau itu aku kurang paham juga ya kak, mungkin jenis kulit kakak apa mungkin gimana gitu, aku juga kurang tahu juga. Tapi kalau setahu aku, kemarin juga aku udah sempet tanya juga yang di agennya, itu dia tuh nggak bakal kerupa sampai ekstrim banget gitu. Dia sih kayak cuma breakoutnya itu paling jerawatan terus beruntusan gitu. Kalau sampai terkelupas se-ekstrim mungkin itu kayaknya enggak deh. Mungkin kalau terkelupas iya, cuma kayak nggak kelihatan gitu sih kemarin kalau aku nanya ke agennya langsung. Nah, jadi untuk pemakaian aku ini udah mau 2 bulanan sih, aku udah habis 2 mau 2 setengah
sabun clean skin. Nah, jadi emang sih ya, pertama kali aku pakai dalam satu pemakaian sampai satu mingguan itu emang breakoutnya wow banyak banget, tapi akhirnya aku berhentiin sebentar, itu cuma 3 harian gitu. Terus akhirnya aku lanjut lagi sampai sekarang. Ini emang sih ya, kayak menurut aku tuh efeknya rada cepet banget. Jadi menurut aku apa ya, kayak muka aku tuh makin cerah gitu, beda sebelum aku pakai sabun clean skin ini. Oh iya, kemarin kan banyak banget tuh ya yang nanya, "Kak, kalau seumpama pakai sabun ini terus aku pakai pakai krim pemutih yang lainnya gitu." Aku kemarin juga sempet tanya di agen aku yang aku beli sabun ini, katanya itu boleh kita pakai krim apa aja, yang penting itu krimnya bebas merkuri ya. Jadi itu sebenarnya boleh banget kita pakai sabunnya tuh pakai ini, terus krimnya pakai krim wajah yang sering kalian pakai itu boleh banget, tapi yang penting bebas merkuri aja gitu sih kemarin aku tanyanya. Oh ya, jadi saran aku, kalau kalian pengen banget cobain sabun clean skin ini, kalian tuh bisa banget cobain aja, nggak apa-apa. Kemarin juga banyak banget yang DM ke aku, dia sharing-sharing juga, ada yang komen juga, itu banyak banget yang dia pakai dan akhirnya berhasil. Ada juga tuh ya, kemarin aku dikasih tahu sama subscriber aku, dia tuh pakai berapa ya, 3 hari aja itu udah bener-bener hasilnya tuh bagus banget katanya gitu. Itu malah menurut aku kayak cepet banget, wow, ternyata di kulit dia tuh kayak cepet banget prosesnya gitu. Kalau menurut aku ya ini emang bagus sih, soalnya aku udah apa ya, praktekin sendiri juga. Tapi kalau di aku emang efeknya rada lama sih, apa ya, nggak sekitar berapa sih, 2 mingguan, 3 mingguan gitu, nggak sampai 1 mingguan sih hasilnya itu udah kelihatan banget. Nah, jadi kalian kalau mau coba, kalian bisa langsung aja cobain, nggak apa-apa. Kalau emang kalian tuh pengen banget cobain dan penasaran apa itu sabun clean skin. Nah, jadi mungkin itu aja ya sharing-sharing pengalaman aku pakai sabun clean skin itu. Mungkin itu aja videonya dari aku ya. Oh ya, jadi buat kalian yang baru mampir di channel aku, pokoknya jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah dan tekan tombol loncengnya biar kalian tahu setiap aku update video terbaru gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Oh iya, pokoknya jangan lupa di like juga, di share dan di komen juga, di share ke media sosial kalian, itu gratis banget, kalian bisa langsung aja share sebanyak-banyaknya. Oke, mungkin itu aja ya videonya dari aku, semoga bermanfaat buat kalian. Oke, tunggu video aku selanjutnya ya, dadah.